Aparat Polda Jawa Timur menangkap artis VA dan AS terkait kasus prostitusi online Sabtu kemarin. Artis VA ditangkap di sebuah hotel di Surabaya saat sedang melayani pria hidung belang. Pria tersebut diduga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang jasa. Polisi juga mengamankan artis AS yang ditangkap di hotel yang sama namun di kamar berbeda. VA mematok harga mencapai 80 juta rupiah, sedangkan AS hanya 25 juta rupiah. Tak hanya artis, polisi juga mengamankan dua orang lainnya dan satu mucikari. Setelah diperiksa selama 24 jam, artis VA dan AS dilepaskan polisi, namun keduanya dikenakan wajib lapor. Pengusaha yang memesan VA juga dilepaskan karena tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna pekerja seks komersil maupun PSK itu sendiri.